Hai Bapak Ibu, terima kasih telah datang kembali di channel B2B. Pada saat ini kami akan berbagi suatu informasi penting bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai bagaimana kita secara natural dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seperti kita ketahui, tubuh manusia terdiri 75% dari air. Jadi cara yang paling natural menurut Bapak Ibu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita menggunakan apa? Betul Bapak Ibu, dengan cara minum air putih. Dan kami akan membagikan ke Bapak Ibu bagaimana air kangkeng yang salah satu propertisnya memiliki antioksidan itu dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. 1, 2, 3, come on! Oksidasi adalah pengrusakan sel-sel yang sehat, misalnya kayak paku, kalau dibiarkan begitu saja di udara terbuka ataupun ditaruh dalam air, lama-lama dia akan berkarat. Itu adalah proses oksidasi. Atau misalnya apel, kita potong dua, lalu kita letakkan begitu aja, tidak berapa lama pasti akan menjadi keriput dan hitam-hitam. Itu adalah proses oksidasi atau pengrusakan sel-sel yang sehat oleh oksigen di udara. Radikal bebas di dalam tubuh kita dapat berasal dari berbagai macam hal. Contohnya, dari bahan makanan yang telah diproses, sosis, ham, cara memasak makanan. Paling suka kita paling gurih kalau makan itu digoreng ya. Kemudian juga kita stres, polusi udara, polusi air, dan masih banyak lagi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita semua terpapar oleh yang namanya radikal bebas. Dan kita tahu bahwa radikal bebas itu dapat menyebabkan salah satu penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, yaitu kanker. Karena radikal bebas mempengaruhi sel kita, menyebabkan sel kita bermutasi. Ya, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya meminta pertolongan dari sahabat saya, namanya Betadine. Kenapa kita menggunakan betadine? Karena betadine ini mengandung satu unsur, satu senyawa bernama iodin. Gunanya adalah pada saat kita terluka, dia membakar jaringan yang sudah terbuka itu agar mati dan tidak terjadi infeksi. Jadi kalau satu cairan mengandung antioksidan, cara paling mudah adalah kita tes dengan benda bantu ini. Kalau mau lebih pasti, Bapak Ibu juga dapat menggunakan yang namanya ORP meter. ORP meter adalah Oxidation Reduction Potential. Alat ini berguna untuk mengukur seberapa banyak antioksidan yang terdapat dalam satu cairan. Kalau dia plus, artinya tidak mengandung antioksidan. Dan kalau dia minus, anti, nah berarti dia mengandung satu antioksidan. Nanti akan saya sampaikan videonya untuk Bapak Ibu lihat. Ya, sekarang kita tuangkan. Ini air biasa ya Bapak Ibu, yang biasa mungkin Bapak Ibu konsumsi. Dan ini adalah air kangkeng yang fresh dari mesin, baru dibuat. Nah, kita umpamakan misalnya aktivitas kita seharian, sebelum pergi berangkat sekolah atau pergi kerja, sarapan dulu, roti dengan minum susu, kemudian di kantor jam 9, jam 10, Bapak Ibu makan snack, karena sudah itu untuk boosting kreativitas, dan Bapak Ibu meminum kopi, dan jam 12, lunch, makan siangnya adalah soto ayam, dan sebelum pulang sore, Bapak Ibu makan snack lagi, mungkin pisang goreng untuk bekal di jalan, sampai di rumah, baru nanti Bapak Ibu beristirahat, makan malam, dan minum air lagi. Kita umpamakan proses harian itu dengan 10 tetes betadine di masing-masing ini. Yuk kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan
tubuh kita. Kita umpamakan ini adalah tubuh kita. Bagi orang-orang yang meminum cairan biasa, ini yang akan terjadi dengan tubuhnya. Tubuhnya menjadi asam. Sebaliknya, orang yang meminum air kangen water, maka air kangen water akan membantu menetralkan radikal bebas yang ada di dalam tubuhnya. Bapak Ibu kelihatan perbedaannya? Nah, misalnya pada saat malam Bapak Ibu menambah lagi minumnya ya, pas sampai rumah setelah beristirahat Bapak Ibu minum lagi, kondisi tubuh Bapak Ibu akan menjadi seperti demikian. Yang memiliki mesin kangen water, pulang ke rumah minum yang fresh, maka tubuhnya akan menjadi demikian. Jernih kembali Bapak Ibu. Di sini menunjukkan bahwa dengan meminum kangen water yang fresh dari mesin, membantu tubuh kita untuk menjaga agar sel-selnya tidak bermutasi akibat radikal bebas. Sebabnya kenapa? Karena radikal bebasnya telah dinetralkan oleh elektron yang ada di dalam air kangen water. Ya, ini air mineral biasa yang sebelah kanan. Bisa lihat ya, hasilnya plus, artinya tidak ada antioksidan. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam air kangen yang baru dibuat, lihat ya berapa tuh. Minus 560. Ya, dia minus 500 lebih. Jadi terbukti kalau air kangen mengandung antioksidan. Kita balikin lagi ke yang ini. Tidak mengandung antioksidan karena plus ya. Setelah ini saya akan menunjukkan ke Bapak Ibu mengapa air kangen water bermanfaat bagi kita. Selain dia mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh, tentunya dia harus dapat juga mudah diserap oleh sel-sel tubuh kita. Baru antioksidan yang terkandung di dalamnya dapat membantu menjaga sel-sel tubuh kita. Oke Bapak Ibu, siap? Mari kita simak info berikutnya. 1, 2, 3.